dia udah ikutin perjalanan kita dari naik Transjakarta, terus sempat pesan taksi online juga, dan akhirnya kita udah sampai di Museum Basuki Abdullah. Museum Basuki Abdullah diresmikan pada tanggal 29 November 2016. Di dalam museum ini terdapat lukisan-lukisan yang bertemakan naturalis dan realis. Juga ada beberapa koleksi pakaian pribadi Basuki Abdullah dan ada perpustakaan pribadi yang di dalamnya ada 3.000 buku koleksi Basuki Abdullah. Basuki Abdullah lahir dari keluarga yang berdarah Seti. Tapi kakeknya merupakan seorang pejuang kebangsaan. Ayahnya sendiri adalah seorang pelukis juga, pelukis pemandangan alam. Juga ibunya adalah pengrajin batik. Kakaknya juga terkenal sebagai pelukis pemandangan alam, sementara adiknya adalah pematung wanita pertama di Indonesia.